Ustaz, jika para penyimpang selalu merusak akidah Ahlus Sunnah, apa solusi kita agar umat muslim selalu mempertahankan akidah kita? Solusinya belajar. Belajar membantah. Sejak dahulu zaman Imam Ahmad muncul firqah Jahmiyah. Imam Ahmad tulis buku judulnya Rad 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah. Bantahan terhadap Jahmiyah dan orang-orang Zindiq. Para ulama, Imam Al-Bukhari dalam sahihnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah, dia bikin bab tentang Ar-Rad 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Imam Ad-Darimi juga menulis buku Ar-Rad 'alal Bishr al-Mirrisi, bantahan terhadap Bishr al-Mirrisi. Ar-Rad 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Para ulama, Imam Al-Bukhari menulis buku judulnya Khalqu Af'alil Ibad, bantahan terhadap Qadariyah. Banyak mereka tulis. Di antaranya kita beri penjelasan syubhat dibantah, penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada penjelasan ulama ini, akidah yang menyimpang tinggalkan. Contoh, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam beberapa kitabnya, seperti kitab Maqalatul Islamiyyin dan kitabnya Al-Ibana An Usulid Diyanah. Kalau tidak salah kitab juga Risalah Ila Ahli Saghar, dia mengatakan wa qalatil mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah berkata istawa bimakna istaula. Istawa, Allah beristiwa di atas ars, maksudnya Allah menguasai ars. Ini akidahnya Mu'tazilah. Yang bilang siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau 40 tahun jadi Mu'tazilah karena beliau belajar kepada seorang bernama Abu Ali Al-Jubba'i, yang disebutkan kalau tidak salah adalah bapak tirinya. Sehingga 40 tahun dia jadi imam Mu'tazilah. Maka dia benar-benar pakar dalam masalah Mu'tazilah. Setelah dia sadar, dia tulis tentang akidah Mu'tazilah. Ini loh akidah Mu'tazilah. Di antara dia mengatakan, di antara akidah Mu'tazilah menafsirkan istiwa dengan istaula. Istawa dengan istaula. Yang bilang bukan saya. Kalau antum tahu ini orang Mu'tazilah yang ngaku ini akidah Mu'tazilah, tinggalkan, jangan ikuti-ikuti.